akan berjumpa dengan banyak masalah yang kita panggil sebagai perbezaan pendapat. Perbezaan pendapat. Bila kita berjumpa dengan perbezaan pendapat, apa sikap yang kita patut ambil? Man asaba, siapa yang betul, falahu, dia dah akan dapat berapa pahala? Ajran, kan? Kalau ulama tu, hakim tu, ijtihad dia betul, falahu ajran, dia dapat dua pahala. Tapi kalau dia salah, dia dapat ajrun, satu pahala. Apa maknanya? Apa makna? Saya nak kongsi dengan tuan-tuan dengan masa yang terbatas ni, ada dua makna yang saya nak kongsi. Makna yang pertama, yang betul dapat dua pahala, yang salah dapat satu pahala, maknanya kita ni jangan bergaduh. Betul tak? Bukan kata yang tu masuk neraka dah, yang tu pun dah masuk syurga insya-Allah. Sebab dua-dua dapat pahala. Itu nombor satu. Tapi tuan-tuan sekalian, dia ada tapi. Tapi yang kedua ni, saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan nak satu pahala ke nak dua pahala? Sudah tentu kita nak dua pahala. Kan? Nak dua pahala. Kalau tuan-tuan, orang bagi pilihan, nak sebiji rumah ke nak dua biji rumah? Nak dua biji rumah.